Gaya hidup mewah artis Sandra Dewi jadi sorotan setelah suaminya, Harvey Moise, menjadi tersangka korupsi PT Timah Tbk, periode 2015 hingga 2022. Gaya hidup mewah Sandra Dewi, istri Harvey Moise ini kerap terlihat di media sosial pribadinya, seperti di Instagram, salah satu yang menyita perhatian hadiah mobil Rolls-Royce. Setelah Harvey Moise tersandung korupsi timah, terungkap sejumlah fakta di balik gaya mewah Sandra Dewi, termasuk mobil Rolls-Royce tersebut. Diketahui, mobil Rolls-Royce tersebut merupakan hadiah ulang tahun ke-40 untuk Sandra Dewi dari suaminya, Harvey Moise. Mobil Rolls-Royce pabrikan Inggris seri Ghost Extended Wheelbase tahun produksi 2013 yang memiliki harga di kisaran 25 miliar rupiah. Hadiah mobil Rolls-Royce untuk Sandra Dewi dari Harvey Moise ini diketahui saat sang aktris ini mengunggahnya di hari ulang tahun ke-40, Agustus 2023 lalu. Bahkan, plat mobil mewah tersebut sampai dinamai Sandie, dengan aksen warna pink dan font layaknya Barbie. Dari unggahan lainnya, tampak plat nomor dari mobil Rolls-Royce tersebut dan tertulis akronim yang diduga nama dari Sandra Dewi yaitu SDW. Adapun mobil tersebut seharga di kisaran 25 miliar rupiah. Tribunnews.com pun melakukan penelusuran terkait riwayat mobil mewah Rolls-Royce tersebut. Ternyata, mobil dengan kapasitas 6.592 cc itu telah menunggak pajak sejak 4 Maret 2023 lalu. Di sisi lain, pajak kendaraan bermotor, PKB, pokok yang harus dibayarkan tiap tahunnya mencapai Rp99.786.300. Namun, lantaran terlambat bayar, maka denda yang wajib pula dibayar adalah Rp1.995.700. Lalu, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, SWDK LLJ, pokok yang harus dibayarkan sebesar Rp143.000 dan SWDK LLJ denda sejumlah Rp35.000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.